monitoring yang akhir-akhir ini banyak masuk medsos adanya genangan atau banjir di RSUD Keramat Jati. Jadi kita tidak akan biarkan, kita harus upayakan. Nah, ada sini turret yang dibuat oleh SDA, ada 8 turret yang kedalamannya masih dangkal ya, 2 meter. Kita upayakan sekarang kita menggunakan metode yang seperti biasa di Jakarta Timur, membuat turret yang dalamnya sekitar 30 meter, 25 sampai 30 meter, sampai ketemu karang dan pasir, sehingga air bisa menyerap dengan sempurna atau terjadi gravitasi air ke dalam pori-pori. Insya Allah kita bisa tuntaskan ya, dengan membuat sumur dalam ya, turret yang dalam sebagai konsep di Jakarta Timur ya, supaya maka istilah rumah sakit ada genangan atau banjir karena rumah sakit harus steril, harus bersih. Kita upayakan teman-teman akan membuat di titik tertentu supaya air tidak semua mengalir ke lokasi ini, karena memang lokasinya agak rendah. Bukan titik yang ada di rumah sakit, kita normalisasi lagi, kita akan lakukan sesuai dengan konsep kajian dari masyarakat Indonesia atau bahkan sekali CB. Nah itu kita sudah buktikan beberapa lokasi di Jakarta Timur berhasil. Kedalamannya berapa? Ada 25 meter, 30 meter. Contohnya di perumahan era Mas 2000, kita buat 18 sumur, selesai. Contoh lagi di UNJ, kampus, kita buat 10 sumur, alhamdulillah selesai banjirnya. Masih dari Panjaitan, perumahan-perumahan yang ada di Cibayu, di Ciracas, itu banyak yang melakukan hal seperti ini. Dan sumur tersebut juga ketika kemarau tahun 2022 saya tidak mendengar keluhan masyarakat minta air bersih ataupun telepon atau WA ke saya, Pak, saya butuh, nggak ada lagi. Biasanya sebelum dibuat sumur dalam seperti ini, warga seringnya di daerah Hulu lagi di daerah Cibayu. Jadi atas kemudahan dengan pembuatan normalisasi atau mendalamkan sumur resapan ini, insya Allah tidak banjir lagi di RSUD Keramat Jati dan sekitar.